Halo viewers, kembali lagi bersama saya Dipa di channel YouTube Dipa di Blog Official. Baiklah guys, di video kali ini gue mau lanjut main Pocong Hunter 2 ya guys. Di stack Castile yang baru saja update beberapa hari yang lalu ya guys. Jadi di sini gue udah sampai di katanya ada bos buto hijau ya guys. Sebelumnya gue udah selesain level 1 sampai 6 dan mengumpulkan fast. Juga kalian yang belum tahu bahwa Pocong Hunter Pologames 16 ini udah update kedua kalinya, dan kalian bisa menitipkan item fast di bagian dermaga ini ya guys. Nah, di sini gue udah titipin 3 fast karena slot penyimpanan kita terbatas gitu ya guys. Jadi kalian bisa titipkan di sini, tapi biayanya itu kemahalan guys menurut gue guys. Biaya satu item itu 500 koin guys. Wah, itu sangat mahal, dan untuk kalian yang keberatan bisa langsung komen ke developernya Pologames 16 ya guys. Jadi memang kemahalan. Langsung aja kita akan ke kastil dan kita langsung melawan bos buto hijau ya guys. Kita udah ada pembekalan yaitu 5 ayam dan 1 kamehameha. Udah cukup guys. Ada tameng 100% dan juga senjata baru tombak guys. Oke. Jika sudah kita lanjut saja. Jangan lupa pakai tamengnya guys. Oke, kita tunggu ayunannya itu ya guys. Ayunannya itu, ayunan. Oke. Oke, tunggu guys. Hap, oke. Hap, hap. Oke, siap guys, mulus sekali. Nah, di sini ada wow. Oke, oke, kita santai aja guys. Mainnya kita di sini tuh lompat-lompat guys. Ketika dia lompat, kita lompat aja guys. Jadi hindarin aja lompatannya dia, terus kita serang pas dia lompat guys. Itu damage-nya lumayan besar ya guys. Nah, di sini kalian tinggal lompat-lompat saja. Oke, oke, mati. Oke guys, sudah mati. Oke, di sini nyawa gue udah lumayan sekarat. Jadi langsung saja kita makan ayamnya satu. Kita makan. Oke, di sini ada itu, langsung saja kita pakai kamehameha guys, nggak usah basa-basi, langsung saja guys. Wow. Oke, langsung saja. Gimana guys? Kita harus cari posisi yang bagus guys. Posisi yang wow. Santai dulu. Oke. Nah, siap guys. Kita harus cari kesempatan buat mukul dia pas dia lagi mengasah pisaunya guys. Oke, langsung aja. Oh, terlalu ceroboh guys. Oke, kita lanjut saja. Nah, di sini ada jurang, kalian harus hati-hati. Kalian lompat saja dari sini guys. Hap. Oke, setelah itu kalian bisa lompat lagi. Nah, di sini kalian juga bisa lompat sekali lagi. Dan ada checkpoint ya guys. Checkpoint seperti ini berarti bertanda ada buto hijaunya guys. Oke, kita masuk ke area buto hijau, kita pakai saja. Wow. Oke, wow. Oke, kita serang kepalanya aja guys. Oke. Hati-hati guys saat dia tak kentut ya guys. Dia itu kentut guys. Coba, dia belum kentut ya guys. Oke, hop. Oh, wow. Itu sekali serangan bisa. Oh, kita makan dulu guys. Makan dulu, lihat nyawanya. Oke, hop. Oke, nggak bisa ya. Oke, sebentar. Oh, dia itu guys. Dia kentut gitu guys. Langsung saja kita boom. Wow, dia bisa lompat guys. Oke, dia bisa lompat ternyata. Kita makan dulu guys. Takutnya wow. Ditepang guys. Ditendang gitu guys. Oke, santai dulu guys. Oke, santai. Oke, santai guys, santai. Oke, tinggal dikit lagi guys. Oke, langsung aja kita kamehameha. Wow, bentar guys. Wow, nyawanya kita guys sekarat guys. Oke, sedikit lagi guys. Oke guys, ternyata sangat mudah. Baiklah, mudah ya guys, mudah bagi saya, sulit bagi kalian guys. Oke, yang udah selesai, congratulations buat kalian ya para pro player. Gue masih noob gitu. Boom.
Oke, guys, kita sudah menamatkan buto ijo guys, selesai. Langsung saja guys, kita taburkan guci-gucinya ke sini. Kita ambil dulu guys item kita yang kita titipkan guys. Kita ambil dulu guys, kita ambil dulu, kita ambil, ambil satu, ambil dua, ambil lagi. Oke guys, kita sudah mengambil 4 item guys. Nah, di sini sudah terkumpul 6 vas guys. 6 vas. Langsung saja kita menuju kolam yang menunjukkan arwahnya guys. Arwah gitu guys. Di sini ada kucing. Jadi kalian harus beli kamus ya guys. Kamus kucing yang harganya lumayan mahal guys. Berapa ya guys? 700 koin kalau nggak salah guys. Wah, itu mahal banget ya guys. Jadi parah banget, sudah mahal. Akhirnya kamu sampai juga di sini. Lemparkan vas-vas yang kamu temukan di kolam. Air kolam akan membebaskan jiwa-jiwa yang tersegel di dalamnya. Oke, guys. Oke, kita nggak bisa jalan ke depan, jadi kita harus lemparinya dari sini, guys. Lempar. 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 Oke, guys. Oke, selamat kalian para arwah, silakan pergi, aku sudah bisa membebaskan. Oke, anak muda, terima kasih telah membebaskan jiwa kami. Oke, sama-sama. Perjalananmu belum berakhir, temukan kami di sebuah penjara. Oke guys, jadi jiwanya itu udah kita bebasin, sekarang kita bebasin orangnya guys. Nanti kamu akan menemukan pintu dengan password. Ini kami tuliskan passwordnya. Oke, kita dapat password guys. Dapat password. Oh, ini dia guys, passwordnya guys. Oke, passwordnya sudah ketemu guys. Oke, sama aja ya guys. Langsung saja kita pergi pulang guys. Kita pulang ke desa kita guys. Oke guys, sekarang kita udah punya yang namanya buku. Ini guys, kode. Kode untuk membuka pintu guys. Oke. Oke, sampai berjumpa ya guys di level terakhir ini guys. Level terakhir ini gue akan buatin video buat kalian ya guys. Seperti apa gue memainkan Pocong Hunter ini melawan boss-boss guys. Untuk kalian yang kesulitan level 1 sampai 6, bila kalian memang ingin saya membuatkan video level 1 sampai 6, silakan request level berapa dan saya akan memberikan tips and trick untuk melewatinya guys. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Oh,